Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di My Channel. Saat ini saya sedang berada di daerah Pulau Gebang. Ini ada penjual es dawet hitam khas Kutu Arjo, Pak Warjo. Oke, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Hitam itu apa Pak? Ya, dawet hitam Pak. Oh, dawetnya hitam Pak ya? Oh, dawetnya hitam. Iya, iya. Itu terbuat dari apa, Pak? Sagu aren. Sagu aren. Iya. Ini bapaknya nih yang jualan nih. Es dawet lalu dikasih tape, Pak ya? Iya. Kasih tape sama ketan hitam. Iya. Seperti ini, teman-teman. Mau dawetannya di kita. Oh, kalau komplit berarti pakai ketan hitam. Iya. Terima pesanan juga. Wah, terima pesanan juga nih bapaknya nih. Ini ada nomor teleponnya nih teman-teman. Kalau yang mau buat hajatan di 0878-8782-2643. Ini esnya ya Pak ya? Iya. Dicampur apa Pak? Santan. Santan. Oh, esnya dicampur santan teman-teman. Oke. Air matang Pak. Air matang ya. Berapa Pak seporsi ini Pak? Ini 8.000 Pak. 8.000. Sudah komplit Pak ya? Iya, kalau cendol aja 6.000. Oh, kalau cendolnya aja 6.000. Itu gula apa Pak? Gula merah. Oh, gula merah teman-teman. Dawet hitam. Oke teman-teman, ini dawet hitamnya. Es dawet hitam satu porsi 8.000, itu isinya komplit. Ada dawet, ada ketan hitam dan ada tape. Kalau hanya dawet aja 6.000 rupiah. Ini dawet hitamnya teman-teman. Ini dawet hitamnya. Lalu ini yang kuning tapenya. Dan ini adalah ketan hitamnya. Kuahnya ini berarti tadi esnya dengan santan. Lalu ditambah lagi gula merah. Jadi makin manis dan makin segar, ditambah es batu. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.